Ini adalah ikan betok atau disebut papuyu. Nah, hari ini menunya makan ikan betok pecak dengan menggunakan pencampuran buah guista. Ini adalah pecak ya, percampuran dengan buah kawista. Nah, jadi buah kawista kita campur dengan bumbu-bumbu jadilah pecak. Nah, ini adalah ikan betok atau disebut papuyu. Nah, hari ini menunya makan ikan betok pecak dengan menggunakan pencampuran buah kawista.